Oke bro, gua jumpa lagi di channel Tengah Hungi. Kali ini gua berada di Kafe 3B. Gua penasaran yang namanya Sultan yang ada di Kafe 3B ya. Karena gua udah cari 3 bulan loh waktunya. Pengen tahu, pengen ketemu sama orangnya. Sekali ini alhamdulillah gua dapat ditemuin sama temen gua. Sekarang gua udah ketemu sama Sultannya nih. Oke, langsung aja. Sultan Emi Obeng. Emi, panggil aja Emi. Oh, panggilnya aja Emi ya. Emi. Gimana nih? Saya pengen tahu nih berdasarkan info gitu ya. Saya lihat di YouTube ya. Ini kayaknya orang terkaya kayaknya di sini. Lah kalau bisa jadi segitu bisa sih. Jadi iya. Gitu ya. Pak, kebanyakan sih katanya yang ngomong kalau di tuh banyak, "Wih, Sultan sombong amat sih," katanya kan. Ya emang sombong. Kenyataannya. Ya emang kenyataannya. Iya. Emang ada berapa motor di rumah? Motor di garasi banyak itu enggak kehitung. Ada sebenarnya pokoknya mah enggak kehitung, mobil juga ada gitu kan. Jadi kan saya nih apa pencinta otomotif ya. Jadi misalkan saya pengen beli motor gitu kan, itu langsung dibeli sama saya, enggak memandang rugi apa enggaknya gitu. Pengen beli aja gitu. Iya. Yang penting saya pencinta otomotif itu. Barang-barang misalkan beli habis preasi 60 juta misal gini-gini, ya udah saya mau beli aja, enggak tawar-tawar lagi gitu. Ya makanya apa gua tuh nyariin abang terus nih. Gimana sih ini? Saya sibuk, sibuk. Sibuk kemana nih? Sibuk bisnis di Kuala Lumpur ya. Pantesan sibuk. Ini aja ge. Ini aja ge, ada klien ngajakin meeting lagi, berhubung saya nyempetin bikin channel dulu. Terus kalau masalah motornya gimana? Kalau masalah yang modif gitu, apa abang sendiri apa ngasih ke anak buah gitu, ada tangan kanan abang gitu? Saya ngemodif itu ngasih ke anak buah itu. Oh, anak buah? Iya, jadi kalau saya sendiri ngemodif nggak ke itu ya, nggak kekejar. Nggak kejar karena ada bisnis juga. Iya, ya, soal bisnis, namanya juga, gimana ya? Namanya juga. Boleh di review, bang? Ya, silahkan, silahkan. Kita boleh berapa dikasih motor itu? Habis berapa? Hah? Habis berapa bang motor itu? Habis 45 juta. 45 juta ini ya, motor dia? Iya, itu pokoknya uang itu habis 45 juta saya ngasih karena buah saya mau dipin motor gitu. Kasih 45 juta ya? Dengan hasil seperti ini? Iya, hasilnya seperti ini. Kata dianya juga nih udah porting katanya. Sambil duduk aja bang? Ya, sambil duduk aja bang? Ini dengerin ya? Porting itu kayaknya ini habis 20 juta ini? Ini? Porting doang ya? Porting doang nih. Lah biasa aja sih, terlalu gak mewah-mewah. Tapi benar banyak motor ini ya? Iya banyak nih, itu biasalah pecinta Kawasaki. Mantep bang. Dua stroke ya. Alhamdulillah nih, gua udah ketemu banget. Ya, 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 ya. Coba boleh dinyalain motornya? Boleh nyalain nih. Gitu. Maaf nih ya. Ya boleh, boleh. Soalnya, gimana ya, saya terlalu sibuk gitu pengen ketemu saya itu. Saya tuh nyari dari info terus kesana kemari. Gimana sih caranya nih ketemu Sultan yang ada di provinsi ini? Alhamdulillah sekarang gua udah ketemu nih sama ini. Suatu kebanggaan lah. Iya, iya, iya. Mantep. Kalau misalnya pengen ketemu saya mah, saya nggak terlalu sibuk sih orangnya. Iya, gimana tuh? Gak susah harus sih. Harus schedule dulu ya? Iya, harus schedule. Soalnya, iya, harus apa ya? Meeting terus. Iya, wajar lah. Iya. Cara motor ya? Oke lah, mantep nih. Gak sia-sia berarti 45 juta. Iya, iya, iya. 45 juta, coy. Gak sia-sia 45 juta modif motor seperti ini. Soalnya saya banyak sih koleksi di garasi itu. Total di rumahnya berapa bang? Tanyain bang. Perkiraannya motor, total di rumah gitu yang 4 tak itu ada 5, yang 2 tak itu ada 12. Ada 12. Tapi iya. Mobil ada lagi. Kan? Mobil ada lagi. Iya. Mobil ada berapa, Bang? Mobil itu perkiraan saya. Soalnya kan anak gua dikasih itu ya. Bentaris itu ya. Bentaris ya, suruh dibawa ke rumahnya gitu. Boleh saya, nanti di review ya. Yo, siap, silakan, silakan. Ini lain waktu. Mungkin di sini sampai sini aja ya. Yeah, yeah, oke, okay, yeah. Makasih banget nih. Atas waktu nanti, sorry nggak ganggu nih. Iya, intinya mah kalau ketemu saya mah harus schedule dulu, atur dulu schedule gimana. Jangan terlalu mendadak soalnya jarang ada di rumah. Boleh saya minta nomornya dulu? Oh, ya udah, ya udah. Nanti ya. Iya. Yaudah, siap aja nih. Siap, siap. Sultan gitu ya. Sultan Emi. Sultan Emi. Iya. Oke, makasih ya. Oke, oke. Alhamdulillah.